halo guys selamat datang di channel Pariklarity di depan saya sudah ada LED p 10 yang uh, bermasalah ya. di sini sudah ada controller yang akan kita gunakan untuk uh, mencoba ya. kita akan coba terlebih dahulu seperti apa penyakitnya dan oke okay, tekan balik. nah dia ini dia uh, penyakitnya kalau ini pixel yang saya uh, lepas ya karena ada bermasalah dan di sini kita lihat ini ya seperti ini posisinya kita akan posisikan nah ini seperti ini ini e, kerusakannya seperti ini yang lain tidak dapat bergerak dan yang bergerak hanya ini ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 untuk 1 IC e, 595 ya dan yang bergerak yang normal ini seperti ini ini kesininya 12 ya Uh, semuanya 16 yang 4, 4 baris ini bermasalah dan cara mengatasinya cara uh, mencari kerusakan ini kita harus tahu dulu harus lihat dulu skema ya skema dari P10 ini dan cara kerjanya oke okay, saya akan jelaskan di sini di sini ada di belakangnya ada 4 IC untuk satu di sini 1 2 3 4 4 ini dari sini ya 4 4 di sini 4 4 8 12 sama 16 ya jadi untuk satu IC595 ya kesininya 8 untuk baris dan untuk kolomnya 4 menengahin 4 dan 4 ini di scan sama ini nih mosfet ya e, mosfet ini 8 ya 2 1 mosfet untuk 2 baris ya jadi penyekenannya 2 e, 22 ya sekali nyala 2 1 mosfet 2 begini saat 2 2 2 2 ya sebanyak 8. Oke, jadi permasalahannya di sini yang 4. Jadi sangat mudah sekali ketika eh, di sini yang menyala cuman ke sini yang 8 dan ke sini yang 12. Jadi ini kita eh, gampang saja ya eh, menganalisanya. Karena berarti di sini 4 4 pertama adalah IC pertama, IC kedua eh, adalah 8, IC ketiga 12 dan IC ke-4 16. Berarti di sini yang enggak jalan adalah IC ke Berarti yang bermasalah adalah yang ini, yang ke ya. Oke, jadi ini 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 ini. Jadi pas ke sini ini enggak jalan. Jadi eh ketika yang ke ini enggak jalan otomatis semuanya ke sininya enggak jalan karena datanya eh, terputus di sini ya. Jadi data itu eh, mengalir dari sini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Seperti ini. Jadi ketika data mengalir ke IC1 lalu diumpankan ke IC2, ke IC3. Nah, pas IC ke-4 ini bermasalah, otomatis eh, ke sananya, eh, ke selanjutnya gitu. Jadi enggak enggak jalan. Jadi ini eh, IC pertama, IC kedua IC ketiga masih jalan, IC keempat udah nggak jalan, sisanya ke sini, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, udah nggak jalannya, jadi yang jalan ke sini, jadi, jadi kesimpulannya, dengan mudah karena kita sudah mengetahui skemanya, jadi e, IC ini bermasalah ya. Sebelum melakukan pergantian, saya akan pastikan dulu ya, kita akan mengikat dulu jalur, jalur output dari. AC yang bermasalah ini. Oke, okay, ini sepertinya udah udah saya lepas ya. Ini sudah dilepas. Oke, okay, kita akan uh, memotong jalur ini. Kaki 9 adalah output ya. Jadi saya akan uh, coba memutus kaki 9 ini output. Saya akan coba memutus. Oke, okay, jalurnya saya potong. Oke, ini sudah saya potong. Jadi untuk memastikan ya, saya akan pastikan dulu bahwa IC ini bermasalah. Oke, ini sudah saya jalurnya sudah saya potong. Dan kita akan eh coba di sisi ini dia. Oke. Nah, ini kan jelas ya bermasalah. Kita akan coba menjumper dengan kabel ya apa yang di jumper yaitu data out data out dari IC3 menuju menuju IC5 ya IC4 kita akan lewat dulu nah kalau misalkan kita jumper ada pergerakan berarti memang IC ini kan kita lewati ya akan coba lewati ini kaki 14 kita akan dari kaki 14 Oke okay, ini dia kaki 14 kaki 14 sebagai data input kemudian dimasukkan ke ini oke kita akan coba dan kita akan melihat setelah ini di jumper ya, jadi IC ini nggak digunakan IC 1, 2, 3 langsung ke 5 ya kita akan lihat apakah tampil dan ini dia ternyata memang benar nah Nah kan, ini jadi data ke sini berjalan, cuman kan ada satu IC yang ini, satu IC yang dilewat ini. Jadi tampilannya bergeser ya nih scrolling jadi ke sini karena yang empat ini empat baris delapan kolom ini rusak IC-nya. Oke, kita akan ganti. Nah, ini IC yang rusaknya, ee, ini 74595 ya, kita akan ganti, atau saya akan geser ya, saya akan geser, yang data terakhir, data terakhir saya akan, e, ini IC yang terakhir, saya akan pindah ke sini, nanti yang dimodif yang di terakhir ini. Oke, okay, baiklah, ini sudah diganti ya, isinya pergantian untuk yang terakhir. Ini IC terakhir, dilepas, saya pindahkan ke yang tadi yang bermasalah, ya, yang keempat. Ini IC yang rusaknya, tadi. Oke, okay, ini IC yang rusak. Dan yang di sini digantikan ke sini. Oke, okay. nah, ada digantikan ke sini. Tadi ada jalur yang dipotong, kita akan sambungkan dulu. Jalur yang dipotong ya Ini jalur yang tadi saya potong Untuk mencoba Mengecek apakah Tadi memang IC-nya eh, IC rusak Atau enggak Ternyata memang rusak Dan eh, setelah <coughs> jalur ini dipotong Bisa ketahuan Dan jalur sudah Sudah tersambung kembali Oke okay. Dan ini dia Kita akan mencoba Sekarang mencoba ya Jadi <coughs> Sekarang data bisa mengalir ke semua, kecuali yang terakhir, ya. Oke, okay. nanti e, saya ganti karena untuk saat ini gantinya belum ada. Jadi, saya yang terakhir pindahkan dulu ke sini. Jadi, data sekarang tidak terputus di sini, ya. Nyampe ke sini yang terakhir, nyampe yang terakhir. Karena sebelumnya di sini terputus datanya, jadi yang terakhir nggak ke bagian data karena terputus. Kalau sekarang saya sudah disambungkan datanya ke sini mengalir kecuali yang terakhir ya. Jadi kita akan mencoba, kita akan coba hidupkan. Apakah berjalan? Kalau berjalan sempurna, ya berarti memang e, bagus ya. Dan ketika ini berjalan sempurna, nanti Eh, paling yang terakhir di sini yang nggak menyala ya, yang nggak menyala sepenuhnya. Baiklah, kita akan coba. Oke, okay, akhirnya betul sesuai prediksi yang tadinya tidak berfungsi di sini. IC yang di sini kita pindahkan ke sini, ini sudah berfungsi. Namun di sini sudah tidak berfungsi karena di sini satu IC kita eh, lepas ya dipindahkan ke sini supaya data. E, mengalir ke bagian-bagian lainnya. Oke, okay, ini dia e, kode programnya sudah diganti sama tes program ya. Ini dia, hmm, mantap sudah sesuai sama yang diharapkan. Jadi seperti itu ya cara memperbaiki e, display LED matrix P10 ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.